gitu. Makanya tak suruh di kaki lima, biar hidup teko endul. Jangan enak-enak ningkring di toko. Wah, gampang ya tinggal. Kuwi rasa. Yusuf kuwi iso. Yusuf kuwi iso, iya. Karena kan cuma terima uang, ini. Kalau di situ bener-bener bapak talas. Jadi itu sesungguhnya. Anggaplah kamu, oh jombong tuh aku suki. Enggak boleh. Oh, dengar. Enggak boleh. Dengarkan. Jadi, oh jombong tuh, aku jujur aku kayak gini apa? Enggak, itu sekolah. Itu sekolah. Jadi kita sekolah di situ. Orang sama malu, aku SMA harus nang rumah. Orang jualan di pinggir jalan. Ada Satpol PP, tutup. Lah wong budhe wis dicelok ning gone kantor Satpol PP pas PPKM besoknya tetap buka lagi. Besoknya tetap buka lagi surat tanda tangan. Bener ya. Surat tanda tangan. Ya tanda tangan nih. Lah kan kita nyolong. Iya, nah, kita enggak korupsi nih nyolong. Kita jualan, Pak, butuh makan. Lho. Kita kan padahal yang tinggal di situ. Iya, Mas ya. Lah, masih nang pernah protes batin lho. Karena apa? Kok tempatku sing di disuruh tutup jam sekian kanan kiri enggak depan itu kan enggak mas teh dia bukan berbayar apa apa enggak bayar tau cuma tempat itu sing kita bayar kok malah kon per, mas teh kon tutup tuh no jadi lo masih nangis pernah lo di EC sama itu orang Padang aku tadi udah cerita kok awal-awal jadi tuju anaknya kayak main nangis lo ben Okay. Terus tak kuat semangat, tak kasih semangat. Itu biasa. Loh, nanti kalau terjun di lapangan, di EC, itu pasti ada loh. Mas, elek. Jahitannya kurang banget. Itu jangan don. Karena apa? Dia ingin daganganmu, tapi dia mencari celah biar dapat murah. Yang penting kan beli, yang penting kan dapat duit. Jadi iya bu, coba aja punya saya dulu. Ya wis jalan dong, pokoknya di bawah. Dia ngedolke dong, dodol. Ini wis apal. Bisa. Bentuknya murah. Alah, iki, mas, iki. Apa, kok lo mau? Jangan dong. Cuek aja. Positif. Anggaplah, dia gak ngomong, menurut mas B. Ya kita menyapa aja, kali. Iya bu, coba aja dulu. Apa tahu nanti cocok. Ya semua baru bicaranya aja. Ini kesan ini kita nursak ini. Bagaimana ibu ini saya jadi moderator aja. Selanjutnya ada pertanyaan dari anda peserta dua orang. Kamu mau tanya apa? Mas saya tanya mas. Bagaimana? Ini keren loh ini. Iya. Ini enggak bisa dibeli di luar loh. Bisnis itu temen kok ada yang jadi coach gitu, coach bisnis itu sekali ini bayarnya datanya kita. Inang kecil ya Pak, sing meh digoning Bali kaya. Inang kecil mau dibawa ke Bali, semua transport fasilitas di sana meh diragati meh dibayar 60 juta. 60 juta loh. Saya enggak mau. Mano tergantung dia, maksudnya kon bukan untuk jualan, kon itu loh cara gaya baju, pola, terus motifnya diganti apa, kuan Husdin, ciri anak Inang pas butuh kuan loh. Ibu tidak boleh, tidak boleh. Enggak mau itu surat enggak. Makanya Ika dulu juga ikut kaki lima dulu loh, enggak langsung ke atas loh. Mbak Ika tuh kaki lima, lulus kuliah ngedudulin kaki lima. Sarjana S1. Lulus kuwi dadi Bandung ya, Bi. Ijek kok fotone ya enak ya. Fotone masih. Dadar. Asar bari. Nang opo? Bandil. Itu lho ben nang lapangan kok. Oh, iya nang lapangan. Nang lapangan, Mas. Nang lapangan. Jadi enggak usah misalkan wah aku kok sakit ya, malu enggak jangan enggak boleh. Ora usah gengsi, enggak usah makan gengsi. Wes. Aku kerja cari uang bismillah. Pasti ada bagian. Kalau kita benar-benar usaha pasti dicatat. Lah mungkin enggak. Yo ujiannya memang gitu. Ini lah enggak laku. Wah, aku aku rasa sok rada gitu. Jangan. Itu diuji, besok kasih lagi. Nanti kalau niatnya dikasih lebih. Sampai kesel sih ya, Mas ya. Gitu. Sampai kesel. Pasti kayak iya. Berturut berapa hari ya, Kak? 40 potong. Oh,
berturut-turut. Ayo bro. 25 itu dengan jangka berapa jam loh, sedangkan yang di toko yang ini kan, yang di toko enggak ada 25 sehari loh. Betul, sehari enggak ada ya, jadi dihitung waktu aja ya, mas kayak mau duitmu kita susu ono mas Wai belum dikembali ya? Uang kembali ini mau, uangmu enggak, uangku semua ya, 100% hari ini. Eh, kalau enggak kabar? Enggak kan di total kan mas Wai terus nanti kan Pak Mama saya sing kemarin itu di aku, terus nanti sebagi dua gitu. Terus uang susu eh dibalik ke kalau gitu gimana? Ibrahim mau gimana? Mau pesen berapa? Apa namanya? Mesin? Enggak, belajar dulu. Gini, menurut dia loh. Satu, kan belajar pendidikan itu wajib dan harus. Harus. Iya kan? Tapi kan ada waktu selang. Waktu selang koyok naik lebaran, koyok kayak gini nih, itu nggak usah kemaman banget. Dalam arti kemaman gini, biar aku minta uang buat beli tiket ke Solo. Pedi aja, aku wis gede, ojo mbok-mbokan banget. Maksud aku, lu mah harus karo pak mbokku, jangan. Lu mau budi sani, 13 tahun wis nang Solo dewe, golek pangan dewe. Masih kecil itu kan? Masih baru pakai seragam, anu, pramuka. Masih pramuka. Busanya enggak enak lho. Enggak langsung-langsung greng gini enggak lho. Kerjaan yang paling direndahke wong, bukan paling jelek. Paling direndahke wong pernah dijalani. Ngopo jar? Asisten rumah tangga kalau sekarang, kalau dulu babu. Itu pernah. Benar. Pernah di Solo. Ngomong anak kecil pernah ngepel gitu lho. Kerjaan saya. Busanya sampai bergetar lho. Keloro-loro jadi kayak miniki kan kalau siapa Royal Masina tadi bersyukurlah di bangku ibu bapak ya lo kalau budi sani muncul dari lahir sendiri terus pak terserah jadi nggak ada lo ini nyata nggak bikin didikan apalagi agama nggak ada sekali. Enggak ada. Dilahirke ceprot terserah. Kelas 9 tahun jualan tempe itu. Tempe sama tahu. Iya. Apa mental itu kan? Semua teman-temanmu naik ke sekolah kan tetap ada kan? Dibully. Jualan tempe. Itu teman sekolah. Dan teman itu saudara, saudara. Kalau seminggu itu gak masuk dua hari buat jualan buat ngeragati sekolah bayar Rp50 sekolah itu. Tapi nggak bisa bayar. Buat ngingoni orang tua, Mae sama Simur gitu itu harus kayak kerja. Masa kecil, ya. Masa remaja lewat SMA apalagi nggak kenal agama TPA 14 nggak ada itu ceritanya kalian masih ingat ada ibu bapak dan mungkin sekolah perguruan tinggi bisa makanya itu manfaatkan bersyukurlah itu ceritanya sama bude nggak ada sekolah. Nggak ada sekolah. SD lulus 5 hari, masuk 3 hari. 2 hari buat kerja. Kerjanya itu jualan ya? Jualan tempe, tahu. Itu karena hari pasar ya istilahnya. Hari pasar. Pasar wangi sama lagi. Yang lainnya buat sekolah, kalau sekolah banyak ya. Ya ini PR-nya apa? Tapi Rano. Itu tuh terpencil sendiri. Jadi temennya ada rombongan happy main kelereng main apa enggak cuma lihat tok karena enggak punya teman enggak mau kayak orang kotor gitu loh maksudnya kayak ngasih duit kue uang kere kue wes kere lagi bapak dan enggak ada keluarga sing mendukung enggak ada temennya makan permen loh
permen zaman dulu kan merah kuning gitu. Dia lihat loh. Dating permen itu. Permen loh. Tapi jarang dulu permen. Permen. Habis sekolah masih berlagi. Habis sekolah kan naruh buku, keliling lagi. Tapi perutnya masih lapar. Di situ ada orang tua banget, orang sugih. Jadi kalau hari ini tuh masak misalkan enggak habis, ditaruh di panci. Terus besok lagi masak, ditaruh di panci itu mbok rasa apa dijadikan satu. Kalau Budi itu habis keliling, itu kan duduk ngitung uang toh, ngitung uang. Terus, "Dok, ini mau." Ini pun Mbak dikasih makan satu piring. Tapi sekarang ingat kemarin ke sana. Kemarin ke sana mati wong ini. Kemarin dikasih apa, Bu? Kasih pakaian apa? Dikasih apa, Bang? Kue sudah makan. Jadi sayur yang bercampur-campur iki mau buat Ibu nek habis keliling. Kan ngitungin duit pas di pojokan situ. Mau pulang gitu. Kasih, kalau Bude enggak mampir dibungkus kasih plastik kon buat pulang. Orang itu masih kayak wis kayak keluarga lho. Kemarin enggak cari, enggak cuma itu. Maksudnya mau tak kasih gitu lho. Bude itu pakai baju kalau dikasih orang saudara Bude tapi kerjanya di Solo itu cuma. Nah, anak Cina kui punya pakaian yang enggak dipakai itu loh. Itu diminta sama saudara ini Budi kemarin itu sih. Mama kemarin datang itu loh. Engkau dikasih Budi. Pakai pakaian itu. Kalau enggak punya, enggak beli baru, itu enggak pernah beli baru. Enggak pernah beli baru. Jadi kayak layaknya hari kebakaran. Semua pada beli gitu tau. Enggak ada. Budi itu kalau lebaran di dalam. Karena mau keluar malu, keluar ngapain? Untuk mereka makan enak-enak, ada kacang, ada apa, Budi nggak bisa. Dan rumahnya pun di pinggir lereng gini loh, dikasih saudara nih. Karena bagiannya mak dari orang tua itu dinakali sama keluarga yang besar. Dicurangi, jadi mak itu dikasih kayak kandang sapi. Ya masih cukup di situ, sampai 13 tahun. Dia 13 tahun ke Solo, kerja dan itu godaan banyak banget. Dia tidak dapat uang loh, tidak punya uang, ada si mama riba semua. Karena mau juga nanan loh, tapi tak ada pakai uang. Kan sudah ada gambar di sana mai tadi. Nah, dia takut kan, kalau terjadi apa-apa bi, mau ada dia butuh ini banget. Ya wes lah, gendukmu terjadi, dan juga pun terjadi ikhlas. Lakonnya Budi di Solo kayak gitu tuh. Orang langsung nang Solo nongkrong. Enggak. Budi dulu terus itu terus pagi ikut orang di pasar kewet. Kalau sore jualan di pasar legi. Ikut orang jualan di pasar legi nyambi gitu loh. Lama-lama wis dodole enak. Iku ada terakhir kerjaan buang. Berusaha terus naik. Jadi punya tokonya baru tahun berapa ya Pak? Aku SMA. Boten. Iya, ora no. Tahun bukan SMA sing pinggir sing apa sing kaki pertama. Kaki lima. Heeh. Lah sing tuku tuku lagi wae. Tuku kok toko diwalokke wong. Tenang sakit. Heeh. Kuwis nggih. Bareng saiki iso tuku toko kabeh diloke. Diloke. Kok lamare lak dituku kabeh. Amin gitu. Ora tak gagas wis tak ketemu aku. Ana sing ngomong sing Pak Sugiyo aku juga nopo. Orang sini semua tahu sekarang udah enggak. Tapi kadang kalau sekarang menungguin, nak yoganikan, yo. Makanya sekarang kalau di pasar tawar ada orang. Iya, itu sangat terat. Pakai apa? Kau tahu kan? Tahu. Iya. Main dah. Aku tadi. Biasanya pagi ya. Beli karena kita pengen nyalain. Bayangin saya dulu, sudah apa? Iya, terus perjuangan itu deh, kui uangel lah. Harus masuk cipule kui, bawa barang. Bawa barang seko Solo lho, main cipulen naik bis lho, Fi. Alah, pernah berapa karung? Ya Pak ya,
aku jadi supir. Aku masih supir, ya. Pak, aku naik safari dan meraja. Tak lewat dari belakang, tak jejer itu bisa melihat. Jadi, bukan tak tinggal. Aku naik bisikui. Pak, aku numpak safari dan meraja. Tak uya ke? Kan boleh bongkar, pat bongkar itu sebelah. Tak paling tak tinggal. Mandinya yang nang suruh, nang bergerak sih. Orangnya hotel-hotelan, membayar hotel, batinnya orangnya bayar hotel. Itu tuh perjuangannya apa? Ke toko per toko. Wuj. Ci, udah misi, ini ada daster, maksudnya minta maaf, mau numpang nawarin, siapa tahu cocok, betul. Enggak, jelek. Belum dilihat? Berkosong. Ganti lubang toko lainnya. Misi, gaji. Nawarin barang, siapa tahu cocok, dapat coba dulu. Mana? Oh. Padahal kan enggak bohong. Jelek. Saya dikatain jelek. Semangat saya dikatain jelek. Kalau enggak kan berarti enggak beli. Dia ngatain jelek, semangat. Oh, iki seneng. Iya, Bu, jelek tapi kan enggak tahu nasib orang, coba dulu aja, Bu. Kayaknya nanti susah, bla 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 bla, jahitannya kurang bagus. Ya udah, terima kasih. Enggak nyoba, kakak ini gitu. Kakak-kakak enggak nyoba lagi, Bu, 10 potong aja. Orang ada jawaban berarti kan lampu hijau kan? Kalau enggak ada jawaban, kalau enggak cocok, enggak, kayak tadi. Nah itu, atuh diem. Berarti ada harapan. Udah siap lagi, siap lagi. Biasa ya, Bu. Jadi, enggak nyoba 10 aja dulu. Siapa tahu kita cocok. Lah, jeleknya gimana ya? Masih pikir-pikir. Harga enggak, kan dari lalu aja kan? Harganya enggak dikurangi. Wah, rodok. Dodolnya rodok. Oh, cocok berarti. Cuma dia ngedonkan kita, biar untuk murah. Terus, iya Bu, gimana aja buat percobaan. Gue tak potong dari, gue waktu itu enggak untung. Enggak untung. Modal pun tak kasih, karena gue menarikin tuh. Kan dikasih yang lainnya, tapi yang lainnya nanti dinaikin. Kasih. Dia ngomong, oh iya nyoba dulu nih, bayar. Ke lubang lain, jawabannya sengah. Dari mana? Oh iya bisa dari Solo. Solo sama sini, kenal. Iya tahu, tapi kan orang besar Bu. Dia kan orang suge, maksudnya. Jelek ini mahal. Wes harapan itu jangan don dibilang jelek, dibilang jangan don tangrusin aja. Optimis dan jadi. Pada akhirnya beli. Ya udah saya nyoba dulu. Ya terima kasih ya Pak, semoga laris. Nah, nanti kan, model yang harus saya menjelaskan. Nah, nanggung harap, haram, bayar. Pindah ke yang lain. Pindah ke Cina. Cina bilang, punya konveksi sendiri ya. Saat ini insya Allah Pak. Iya, tapi dikit Pak. Orang-orang ini? Orang muda itu. Tahu berapa ini? Kalau gue kan. Kok orang ini insya Allah di sini? Orang bisa ini. Orang Cina, ini yang terus. Tapi itu jelas juga. Jadi pemasukan ya nih teman-teman. Kalau di sebelah pasarnya segini berapa harus dikasih pengarahan. Makasih. Udah cobain aja sama Bu. Ya, kita nomor telepon. Pulang Solo dapat 4 toko atau 5 toko ngono lho waktu itu. Pulang Solo, lewat 5 hari Bu mau telepon. Mbak, kemarin yang ini minta ini. Oh iya Kak, ini kebetulan saya ada model baru. Dulu kan enggak ada foto-foto. Ya, contohnya satu sama kirim. Lah, dengan yang model lain tadi, seharusnya saya untungnya cuma 1.000 tak kasih, tak mbleke 2.000. Jadinya nutup yang... Ya, nutup yang kemarin kan. Mosok kowe aku tekan Jakarta ora mbok kei badhe yo. Situ sing badhe itu tak ambil ke ini ya. Nah, no, best pula. Masuk. Oh, ini tadi. Tambahin lagi model lain dengan multipline atau apa wis pokoke direkayasa supaya bisa naikkan harga lagi.
yang dulunya itu ada murah, jadi satu produk misalkan 5 itu ada 5 model, salah satu ada misalkan Destri itu pasaran, di sana jualnya 21, kita supaya di bawah dia biar dicap murah gimana, kasih 20, nggak untung nggak apa-apa. Tapi yang 4 ini jangan salah, yang 4 ini kamu harus bisa menutup yang ini. Oh, we jangan mainan iki. Iki kudu entuk. Ancaman saya di situ. Yang ini harusnya cepet berubah. Gas ini, pakken gas. Carane ngono, jadi biar dicap murah. Aku juga nih kono dasar ibu iki. Rong kono lho, mosok ning ngene yuriane selikur larang berarti. Wis sak situ tuku kabeh otomatis. Kono rong kono. Ning ngene yuriane semua murah, semua dicap murah. Ngono. Hebat ya. Besar nih. Ya kan belajar. Iya. Soalnya kan sekolah enggak ada. Enggak ada. Ini langsung. Gimana kalau khusus yang begini ya? Oh, sejamnya berapa? Enggak semua orang tak kasih ilmu. Ika lho, wis tak kasih, tak ngomong, engkau sih mah. Nek saya sama Inang, setiap hari tak belajar ini. Caranya gini, oh no. Tapi dia bukan di depan dia terus aku takut naik besar kepala aku helmnya lah sedih ya. dia harusnya nah ini gimana? Jadi dia ke kaki lima itu memang tak sengaja gak tak dampingi. Jadi langsung gak terjun ke diri. Enggak tak belajar ya, cuman pas 3 hari 4 hari tak tengok, tak dengerin. Yo, maksud aku langsung coba anu piye, kok dia nang duwe mental. Enggak. Dia kok kumpul dia anu mama kok tak apik-apik ke. Enggak, jadi cuma tak diamini itu tak lirik. Bicara ki bakal. Cara pembicaraannya apa sih tak bicarake ning kono, dia iso nembak. Iya Bu, itu banyak bagus tuh harga dosen bla 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 bla. Ya bisa, ngono lho. Jadi orang belajar nggak usah terjun sendiri. Kalau terjun sendiri campur-campur mental yo, cara ngomong piye kira iso. Kuwi pasti lho. Wong ngadepi, lha wong makan di pinggir jalan ini ora biasa, mesti malu kok. Iya lho Mas, makan yang pasar kan malu. Ora biasa. Oke. Iya, kuwi aku ndemen ket nang rawer tekan dhewe ora mangan nang pasar kok. Karena malu. Tapi dengan tuntutan harus cari uang ya wes. Metong segini lho. Kerja. Enggak nang ikan no. Dimarahi sama bose. Kerja orang ini. Wadah orang hari itu lo kosong. Banyak omong mau duduk gak enak, mau gini gak enak. Kayak 9 bulan lho. 9 bulan lho. Masih kerja karena ketuntut ekonomi. Dimarahi lah. Mas linggi kan. Madan yang gaya ya kalau linggi. Iya, gue mau ambil dulu kenal astagfirullahaladzim. Tapi saya kok kayak mana? Tenang, udah itu agama gak ada sama sekali sih gak jadi. Tenang, gak malu. Itulah nasib. Kalau mau ketemu Mbak Konge, minum-minum-minum-minum. Itu pun sampai ngomong ke rumahnya berkali-kali. Pas, pernah gitu. Pergi lho Mbah Umi pas meninggal Mas. Ikut rapi. Pokoknya di kene Kertosono ada mati, ada bapak, ada pemanto. Wi pernah tak? Maksudnya kan saya enggak nuntut dan saya enggak berani sama orang tua. Ketemu bapak pun yo ora nyake. Wi tak kita apa mbok pengen perlu enggak. Saya ikut diem ngono. Pernah perjalanan Solo Kertosono itu tak semet Mas. Nah, aku nggak video tak ceritain nasibku. Aku nggak ini udah gini, tak cerita ke yang bingung ya. Yo, yang pertama bosku ini saya akan bahas yang dari sekarang apa yang terjadi. Mungkin dia merasa bosan. Iya, ini pasti ada. Iya, kan dulu apa? Nah, kok? Anak bosan? Telepon dulu. Assalamualaikum.